Okay guys, bertemu kembali kita dalam rancangan Masak Memasak hari ini. Okay, saya nak masak hari ini rendang daging. Special lockdown di Singapura. Lockdown apa apa? Ada barang ada, ada barang yang tak ada lah. Okay, bahan utamanya seperti daging yang telah dipotong halus, bawang putih, bawang merah, halia yang telah di blender, ada susu cair, ada santan, ada kerisik, serbuk kunyit. Di sini saya ada tambah sikit ketumbar dengan jintan manis, cili padi, bawang holen, 3 sekawan, daun limau, gula melaka, rempah rendang yang segera punya lah, garam, gula, secukur rasa lah semua tu. Okey, jom kita mulakan blender. Okey, kita blender dulu bahan utama kita seperti cili padi, bawang tadi dah siap serai dengan jintan manis dengan ketumbar tu lah, perlu di blender lah. Okey. Okey, nampaknya minyak kita dah panas. Jadi kita masukkan bahan-bahan utama kita. Bawang putih halia. Bawang putih halia yang telah di blender tadi . Dia pasang naik bau ni kawan. Dapur ni kita pakai dapur elektrik dia lebih cepat. Dia ada garing. Kita masukkan barang-barang yang telah dikisar tadi dengan kisar kasar tadi. Seperti cili padi tu semua lah. Okay. Lupa nak letak. 3 sekawan. Biasa Tak ada masalah. Masuk je. Wow, sedap bau dia. Belum siap pun dah sedap bau. Wow. Okay, nampaknya bahan kita dah siap. Kita mulai itu kita punya tembok rendang kita yang dah siap dengan air sodak sikit biar ada garing-garing. Wow, sedap bau Kita masuk air sikit. Air sedikit. Time ni sini minyak dah pecah. Kita boleh masukkan daging supaya daging dia lebih serap dengan dia punya rempah-rempah dia. Okey, bismillah. Isikan daun limau kita gula melaka kita, isi semua lah, serbuk kunyit kita, godak-godak, letak susu cair sikit susu cair. Gula sedikit. Garam secukup rasa. Okey, kita goreng dia. Oh, sedap bau dia baik Hari ni kita tak ada daun kunyit. Minta maaf banyak-banyak. Memang saya 2-3 hari ni memang cari daun kunyit kat sini. Memang tak jumpa. Tapi tak apalah. InsyaAllah sedap. Memang tak jumpa 2-3 hari ni. Okey, nampaknya kita punya rendang daging kita dah mendidih ni. Tak masak lama lagi lah. Kita masukkan santan santan sedikit.
dan kita masukkan ke listrik kita eh. Lebih kurang satu sudu macam ni dah eh. Lebih kurang. Okey, kita godak dia. Tunggu sampai dia kering. Okey guys, tunggu guys. Tada! Siapa kita punya rendang eh? Rendang muda dan sedap yang paling penting. Ada pedas-pedas sikit. Okey guys, selamat mencuba. Moga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum.